Sosok tegar Septian baru-baru ini kembali bikin heboh publik. Ya, hal ini dipicu gegara pengakuannya di TikTok yang kemudian diunggah ulang oleh akun Gosip Selasa, tanggal 3 Januari tahun 2023. Pada kesempatan itu, tegas Septian membeberkan soal status Abizar Oktaviano Putra Septian, yang merupakan anaknya dari pernikahannya bersama Sarah Shelka sebelum bercerai yang disebutnya bukan darah dagingnya sendiri. Mulanya, mantan pengamen cilik itu mengaku baru mengetahui fakta di atas usai berpisah dari Sarah Shelka. Tegar Septian juga bersoloh dirinya sudah dibohongi sang mantan istri yang ternyata sudah memiliki anak. Lebih lanjut, tegar menyebut Abizar Oktaviano Putra adalah buah cinta Sarah Shelka dengan pria lain. Tak cukup sampai di situ, untuk menguatkan ucapannya, tegar Septian bahkan berani apabila diminta untuk melakukan tes DNA. Gegara hal tersebut, netizen mengaku terkejut dan kembali menanyakan soal maksud tegar. Yakni perihal apakah Sarah Shelka memang sudah hamil sebelum menikah dengannya. Dan ya, tegas Septian dengan tegas langsung mengiyakan. Tegar Septian juga berseloroh saat diminta untuk menikahi Sarah Shelka. Kala itu sang mantan mengaku sudah hamil. Namun entah mengapa, tegar Septian tetap melanjutkan pernikahan itu dan bersedia menikah.